Batam Center merupakan pelabuhan feri penyeberangan baik dari Singapura ataupun dari Malaysia. Di Batam Center ini petugas kami di lapangan itu melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang bawaan penumpang. Dari Singapura? Iya. Coba tolong dibuka, Pak. Ini bornya ada. Bapak jual atau enggak? Buat pakai. Apa? Buat pakai. Pada saat petugas kami melakukan pemeriksaan di lapangan, dalam barang penumpang ini ada semacam batu-batu kristal, kelihatannya berlian. Ada invoice-nya? Nah, itu, pakai itu. Saya sudah bilang sama toko, waktu di Singapura juga imigrasi juga tanya, saya kasih lihat ini aja cukup. Ini Pak, ini dari jumlahnya kan? Ini Bapak pakai sendiri, Pak. Untuk Bapak pakai sendiri ini ya. Mungkin terlalu banyak, Pak. Enggak lah. Ini ada berapa ini kan? Kan ada kwitansi beli. Jadi lebih baik kita cek ke kantor belakang dulu ya. Kita pastikan dulu barangnya. Kita pastikan dulu barangnya, Pak. Pastikan dulu atau pastikan gimana? Ini benar-benar Bapak yang dilakukan sendiri atau virtual? Kita kasih ke hanggar dulu. Kemudian petugas kami berkoordinasi dengan pabean, di mana bidang pabean ini dia lebih paham dan punya alat untuk mendeteksi apakah itu berlian atau bukan, atau sekedar hiasan. Kaca biasa, obralan ini tuh 3, 10 dong, ini 3 buah, 10. Ini gambaran. Iya, buat Imlek, Pak. Iya. Asal oleh-oleh buat anak. Setelah diteliti dengan menggunakan alat, ternyata barang tersebut adalah hiasan dari kaca. Siap, dari Malaysia, siap. Saya periksa dulu ya. Ketika melakukan pemeriksaan terhadap barang penumpang tersebut, ternyata ada satu kotak. Di dalamnya ada alat hisap sabu. Langsung petugas kami di lapangan membawa penumpang tadi untuk dilakukan pemeriksaan lebih mendalam. Tasnya diletakkan di meja. Apa ini, Pak? Ini buat teh, Pak. Buat teh? Ya, buat minum teh. Tadi katanya saya sabun. Ya, sebenarnya. Iya, buat teh, Pak. Buat teh? Iya. Kenapa? Ini dia nih. Buka dulu. Telinga-telingu di dermaga. Buka dulu kacamatanya, Bos. Buka. Ini bongkar nih kamu bawa. Itu buat ngeteh, Pak. Ngeteh. Topi, topi dibuka. Tolong topi dibuka dulu. Udah diperiksa semua barang ya? Mau dicek. Coba. Yaudah, Mas. Body check. Jaketnya dilepas saja, jaket. Kenapa? Gak ada apa-apa, sakit perut ya, Pak, sakit perut. Perut? Iya, Pak. Di celana kamu ada tisu? Saya. Kenapa? Sakit? Sakit perut. Terus? Sakit apa? Pak. Tapi saya lihat nggak ada bekas mencengnya itu. Itu bong si kuning baru pakai kamu ya tadi. Kamu baru pakai ini? Tidak, Pak. Ya. Itu pakai sabu. Baru beli, Pak, saya. Ini bekas pakai ini? Tidak, Pak. Saya baru beli. Ini masih ada bekasnya. Ini orang bicaranya ngawur.
sedikit masih untuk mempersingkat waktu. Apa? Iya, saya sakit Pak, game perut. Sakit apa? Gini aja Pak, biar pemeriksaannya memang clear gitu kan. Bapak nggak bawa apa-apa, kita bawa Bapak ke rumah sakit dulu untuk di ronsen. Habis itu, kalau memang tidak ada apa-apa, Bapak kami lepas. Sekarang mungkin bisa waktu Bapak bisa kita ke rumah sakit untuk ronsen. Setelah itu baru biar Bapak bisa melanjutkan. Kalau memang tidak apa-apa, kita juga di sini bisa melanjutkan tugas lagi Pak. Ini kita menduga karena dia membawa bom, kemungkinan besar dia juga membawa barang berupa narkoba. Atas hasil pemeriksaan badan sebelumnya di ruangan, diduga dia memasukkan sesuatu barang tersebut, kemungkinan besar dimasukkan melalui. Selanjutnya kita akan ke rumah sakit untuk memeriksa penuh badannya. Dari hasil ronsen nanti bisa diketahui apakah dia memasukkan barang ke badannya atau enggak. Langsung kemudian petugas kami membawa yang bersangkutan ke rumah sakit untuk di pemeriksaan lebih lanjut. Jadi sebelum nyampe nih kan itu udah dekat kan, aku tanya baik-baik. Aku di sini masih nanya baik-baik ya. Kira-kira ada makan apa? Tidak ada Pak, saya tidak ada makan apa. Terus perut kenapa? Itu dipegang sakit. Tadi body check sakit. Sakit tadi kan saya bilang sakit. Apa? Asam lambung. Bukan mencer-mencer Pak. Semua alam aja makan pelan. Masa dipegang doang sakit? Memang nggak ada di perutmu? Nggak ada. Ya, masih banyak baik-baik. Nggak ada. Karena kalau Bapak jujur, kooperatif, akan Bapak juga nanti. Bagus Bapak jujur sekarang. Enggak ada, Pak. Enggak ada. Enggak ada. Dalam perjalanan ini ketika kita ajak ngobrol, kelihatan banget bahwa ini yang bersangkutan ini sedang tidak konsentrasi. Berapa kau bawa? Enggak ada, Pak. Saya sakit, Pak. Daripada di kantor sakit, kok tolong kooperatif gitu loh Mas. Tadi aku manggil Mas, sekarang aku udah manggil kau sekarang. Saya sakit. Bohong. Sakit apa?